solor. Ing isu iki yuki aku arep mengunjungi atau bertemu karo wong sing deres karet utawa nyadap lho. Nang sak durunge lur ya kuwi aja lali njaluk tulung dukungannya ya kuwi subscribe, like, share lan komen. Lan monggo sampean kabeh sing nonton video iki ya kuwi diberi kesehatan, diberi keselamatan, dimudahkan rezekinya, lan ayem tentrem keluargane. Iki lho dicetuki wong sing deres ning kebon karet iki. Iki kebone lho. Tekan kebon karet. Kali ini wis kat mau wis kat mang kat tok lo jian lu gitu anu enggak pas lo milih nih setengah hari rampung ini rampung ya iyalah manggun kon iupan nek buru-buru ngopo iya Lih sahur borong lu kok? Oh, tapi saya gini biar kau nih. Wah, pancar ya lo, kita pancar, mantep ya lo, kita. Iya. Ini eating lah. Iya. Iki sami niki cara ngulung iso entuk piro iki? Sekendal entuk ya. Wah, lumayan. Pintar gone 10.000 wis ngarani dhuwite ya. Iya. Jenenge kesehatan kan nggak mesti ya. Lur carane wong nyadap. Pak Sutik iki lho, Pak Sutik iki. Nyadap. Iki carane lek nyadap ngono piye. Iki sing arah munggah ya, nyogrok. Karet petani karet iki jenenge lur petani karet terus lek apa lek mulung pirang dino sepisan utawa sampai seminggu oh seminggu pisan ya sing goling apa nih lah sing goling kriu orang gak obat nyamuk betah ini aduh gulino ya hahaha
Seminelor ya ketemuane awake dhewe ing isu iki. Ini suasana pagi hari di perkebunan karet. Lan saurunge lur ya ki tulung aja lali subscribe tag lan komen lur. Tanpa ada dukungan karo sampean kabeh channelku enggak enak artine. Maka dari itu saya tolong dengan sangat, yaitu bantu dengan ikhlas hati, supaya yaitu moga-moga subscribe Anda, subscribe sampean semuanya akan menjadikan amal panjenengan, menjadikan amal kebaikan bagi panjenengan kabeh. Pada yaitu sedulur tani, sedulur desa, sahabat desa, cukup semene wae tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.